Lagi bareng gue Trisna di channel Trisna Wijaya. Kali ini sudah bareng sama Rauf. Sudah sekian lama vakum ya, berapa lama Uf vakumnya Uf? Aduh, udah lumayan lah. Terakhir kemarin third place juga, third place apa second place ya? Second juga ya, sekarang balik second lagi ya? Kali ini pakai deck apaan Uf? Pakai deck anti-meta lagi, sama? Green Majubit dan lagi? Iya, Green Majubit. Wah, GG sekali, kita pengen tahu dong. Ini build-nya beda gak? Sama gak sama yang beda? Oh, boleh dong kita share deck profile-nya dari anti-metanya punya Rauf guys. Oke, kita lihat dulu ya pertamanya ya, dari Benizar. Oke, ini standar ya. Ya standar, ya buat meta-meta sekarang kan, karena mainnya kan di guard semua. Yep. Kan kalau ini langsung turun kan, hand-trap kan pada mati semua. Yep. Kayak Feral mati, ini mati, setidaknya ya ini bagus sih sebenarnya. Ini juga attack-nya juga 1-6, termasuk gede buat di guard. Nah, next kita berikut ke Mirran Eater. Oke, ini juga. Nah, Mirran Eater ini dia jagonya kenapa? Emang attack-nya pas dia turun tuh, harus banish 5 kartu extra, dari ya, extra ya bisa dari extra deck juga, bisa dari hand, kalau nggak dari fear. Emang attack-nya cuma kecil, cuma gope. Cuman, pas dia pukul itu, pas sebelum damage step, pas di damage step. Langsung destroy ya? Monster itu langsung dibikin face down. Jago sekali dong. Jadi yang mau pengen attack-nya segede-gede apapun pasti mati sama dia ya? Ya pasti lewat, pasti pada mati. Kalau nggak salah dragon mati juga kan sama dia kan ya? Mati kan? Jago sekali. Dragonnya mau attack 5 kaki, 6 kaki. Kalau dia udah pakai efek sekali, tinggal dimakan aja. GG sekali. Tinggal dicupang. Cupang. Next ya, next kita coba ke Gizmek. Oh ini kartu wajib juga ya? Kartu wajib. Peluru si ini ya, Green Maju ya? Iya betul. Ini kan dia kan bisa dipersamakan dari grip kalau nggak kan dari hand. Ya lumayan sih kalau misalkan mau pengen kena OTK tiba-tiba kan level begini kan otomatis kan nggak jadi OTK kan jadi awalnya attack-nya juga kan sedikit nanggung juga kan sama defense-nya 2450 biasanya kan kalau biar ini kan bisa buat nahan lumayan kan. Nah berikutnya bisa nembak juga ya? Iya bisa nembak, cuman nembaknya itu pas dia udah turun. Dengan banish 3 dari extra attack, banish face down. Dan ini nih, monster boss OP-nya nih. Oh ini dia, bossnya Green Maju. Green Maju. Down. Bossnya ini nih. Soalnya kenapa ini bossnya? Karena dia attack-nya nambah sejumlah 400 per kartu yang kita punya banish, banishan. Berarti kalau yang banishnya 10 aja udah 4K ya? Iya, udah 4000. Biasa sih kalau udah ini, udah kombonya udah jalan, tembus sih 9000 lebih sih. Mantap jiwa. Next ini kita coba. Ini aja? Hah? Ya ini aja. Wah cuma dikit ya? Ya emang dikit emang ya. Mainnya emang gini-gini aja sih. Oke, nice. Termasuk deck nggak mikir sih sebenarnya. Nah, next kita pindah ke step-nya. Ini step wajib, extravagance. Ini buat pelurunya ya? Iya, ini buat pelurunya. Sebenarnya sih kalau emang di negate sih nggak masalah kan. Tapi kan kita kan udah bisa cost ya. Iya, cost dulu. Nice. Ya setidaknya agen maju bisa dapat attack kan 2-4 lah setidaknya. Termasuk OP juga sih sebenarnya. Sih kalau draw 2-nya bonus ya? Iya, bonus aja sih. Kalau main dikasih ya udah, kalau nggak mah ya udah. Ya udah. Nah, next ini nih, disayang. Wah, sama nih ya. Nah, ini sama nih. Iya, peluru juga sebenarnya ini. Kalau emang dapat dodo ya udah, kalau misalkan nggak dapat mah ya udah. Ya udah, yang penting udah kos. Nah, yang penting udah kos dulu, yang penting di sini. Kayaknya udah fix 4000 pasti kirim majunya. Mantap. Yeah. Okay, next kita next. Ini MST. Oke. Okay. 5D. Kenapa? Cuma bawa satu? Iya, karena emang cuma bawa satu kan sebenarnya pengen bawa dua. Cuma karena emang tahu kondisi juga kan sayang, kadang kan HFT kan bisa kita langsung pakai nih kalau misalkan ada 3 ini juga kan bisa buat jadwal Mystic Mind atau bisa buat jadwal apa gitu yang menurut kita urgent, apa yang buat susah yang sama deck ini biasanya. Next POD. Nah. Oh ini buat nyari ya? Iya ini buat nyari sih sebenarnya. Kenapa pakai 2? Ya karena emang slotnya emang bagusan cuma 2 sih, aku coba kemarin lebih bagusan pakai 2 karena kan kalau misalkan ini kita pakai POD reveal ya 2-2 POD lagi kan gimana gitu rasanya. Benar. Sakit juga ya. Iya sakit. Jadi itu lagi. Iya, mendingan pakai 2 cukup. Kan juga kan kita dawanya kan juga udah banyak juga kan. Ada dari extravagant juga, ada dari saya juga. Sebenarnya cukup sini 2. Okay, nice. Next ini nih. Next tipis, satu limit. Nah ini wajib soalnya. Ini soalnya pasti lawan bakal bikin galau soalnya. Mau di negate apa enggak, biasa sih gitu. Next kita nih kartu. Oh, ini udah kartu ciri khas anti meta. Iya, kartu ciri khas anti meta PCBO. Ini karena kenapa nih jago buat era sekarang? Karena kan biasa kan meta-meta sekarang kayak macam TV guys, Dragon Ring. Tipenya kan beda-beda ya? Tipenya kan sama-sama semua mereka nih. Kalau misalkan mereka udah kuang tipe masing kan nggak sama masing lagi kan otomatis kan susah buat ini. Mereka kan harus maksa kan harus bikin Phoenix buat judul ini. Ya biasanya kalau mereka bikin Phoenix sih nggak kukasih lewat biasanya. Iya.
Nah, ini next nih. Oh, sekarang gua bawa Summon Limit sekarang ya? Lah iya dong. Gigi. Ini buat lawan apa nih tadi ini? Hampir semua kena. Gitu. Hampir semua kena. Berarti ini kemarin gantiin slot yang mana ya? Ada yang diganti dong dari trapnya atau gimana nih? Ada. Pokoknya ada yang diganti sih kemarin. Kayaknya sih kompul kalau enggak salah deh. Kompul ganti. Iya, kompul ganti kalau enggak salah. Karena kenapa ini lebih bagus? Karena nih pas kita ini ketutup, dia apa pas lawan udah summon 2 kali, ini bisa langsung iya bisa langsung dibuka. Nah, jadi lawan enggak jadi link ya. Nah, jadi lawan udah bisa summon lagi, heeh. Termasuk kartu jago nih sebenarnya. Nice. Oke. Nanti boleh dicoba guys, kalau summon limit 3 guys. Iya. Biarkanlah kawan yang berpikir kita main santai. Iya, kita masih mikir. Iya, memang hidup udah mikir. Iya, hidup udah mikir. Hanya mikir, jangan mikir. Oke. Oh, biasa saja. Iya, check down. Kalau misalkan ini kombonya udah nyala, biasa sih aku coba mosem-mosemnya gitu loh. Iya. Nah, kan bisa kan lumayan bisa dibuat ring atau enggak ya? Ya, atau sih biasa sih mosemnya sih kujadiin buat makanan mineral eater biasanya. Oh gitu, manis ya? Iya, manis. Nah ini standar kan ini kan. Wah, ini wajib 3 sih wajib ini. Nah, ini kan bisa buat dikit-dikit apa aja kan. Ya. Kalau emang ada yang kebet ya udah lah ya. Tapi setidaknya ini wajib 3. Next ini strike. Oh strike, bawa? Nah, cuma bawa 2. Okay. Karena kenapa ya? Karena pengen bawa 3, tapi sayang. Karena dia nggak bisa nikit normal summon. Makanya aku bawa ini cuma 2-2 aja kalau misalkan buat nikit apa gitu. Buat nikit efek monster yang nyala efek gitu-gitu loh sebenarnya. Berarti bawa warning dong? Iya, warning bawa. Mau berapa tuh warning ya? Warning cuma bawa 2. Oh, berarti 2-2 ya? 2 strike, 2 warning. Sebenarnya sih apa lebih bagusnya begini sih sebenarnya daripada stabil ya. Stabil sebenarnya. Lebih bagus begini sebenarnya. Oke. Nah, yang terakhir ada kartu Mako Cosmos. Oh, ini wajib. Ya, ini wajib ini soalnya. Sama kayak DPS tadi ya kalau memang ketag ya udah kalau enggak ya udah tapi soal tidak sih. Tapi biasa sih benisernya sih udah langsung turun sih biasanya. Oh, gitu. Otomatis ya. Ya karena otomatis. Bawa 3 pasti ya, ketarik. Nah, pasti ketarik sih tadi. Tadi main ketarik terus enggak tahu kenapa. Berarti ini total main deck berapa? 40. Pas 40. Nice. GG sekali ini guys. Second place. Grand Baju Beatdown. Itu main decknya ya tadi ya. Main decknya size 40. Sekarang kita ke extra decknya. Extra decknya. Sebenarnya sih gimana ya? Extra decknya random juga sih. Random gitu, ya. Gitu kepake. Mirip kayak kemarin lah ya. Iya kemarin. Ya kayak gini sebenarnya buat bahan extravagance aja sih sebenarnya. Buang-buang ya. Sama buat makanan mirian itu. Oke. Okay. Nah, yang... pernah ada yang keluar nggak sih kalau gini? Pernah ada yang keluar. Biasa sih yang pernah keluar ini biasanya ini. Sama ini biasanya nih. Cerberus ya. Nah, Cerberus sama security biasanya. Mas Kangina pernah keluar, ini juga pernah keluar. Makin mirian itu tapi ya. Oke. Kayak gini Spider. Sih. Udah gimana? Nggak bawa setup lagi ya? Nggak ada. Karena emang udah pernah nyoba, ya sama aja sih kalau... Nggak ngaruh ya. Lalu mendingan begini aja sih buat ini kan emang buat dibombong kecuali kalau aku pengen patenin buat jadi main kompetitif mungkin aku ubah lagi bukan extra deck-nya. Oke guys itu dia deck profile second place dari Raul Grand Maju Beatdown. Kali ini second place lagi back ke second place lagi nih. Oke, thank you banget sudah sharing deck profile-nya kali ini. Formatnya beda ya, decknya sama yang sebelumnya, tapi tetap bisa tembus second place GG sekali. Oke, thank you Raul, congrats. Second place-nya, sampai ketemu di turnamen berikutnya, bye.